Polisi memeriksa sopir truk trailer yang ditabrak kereta api Brantas di Semarang, Jawa Tengah. Sopir tersebut diketahui sempat menghilang seusai insiden naas terjadi. Kini ia pun berpotensi menjadi tersangka dalam kecelakaan kereta pada Selasa 18 Juli 2023. Dikutip dari tribunjateng.com, sopir truk trailer berplat P9943IG tersebut bernama Heru Susanto. Ia merupakan warga asal Sumberjo, Kabungu Kendal, dan kernet berinisial S warga Kaloran, Temanggung, Jawa Tengah. Keduanya pun disebut polisi berpotensi menjadi tersangka hanya menunggu hasil pembuktian dari gelar perkara. Sopir dan kernet truk itu kini dalam kondisi sehat. Dijelaskan polisi keduanya sempat meninggalkan lokasi kejadian seusai kecelakaan terjadi. Bukan kabur, keduanya mampir ke rumah kerabat sopir yang ada di perumahan Puri Anjas Moro, Kota Semarang. Mereka mengaku langsung ke tempat kerabat karena merasa syok dengan kecelakaan yang terjadi. Heru Susanto lantas menyerahkan diri ke polisi pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat, kemudian disusul oleh kernet pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Keduanya lantas diperiksa polisi di kantor Satlantas Polrestabes Semarang.